Halo guys, selamat datang di Pudita Florida. Jadi aku sekarang lagi di Joripan Malang, Kampung Warna-Warni, dan bayar ke sini itu cuma 3.000. Warga di sini itu beraktivitas seperti biasanya, kayak di kampung-kampung biasanya, cuma uniknya kampung ini warna-warni gitu aja sih. Dan idenya itu dari mahasiswa-mahasiswi UMM. Ini rumah warga dan di sini tuh banyak warung. Coba. Di mana nggak tahu. Dan jalannya sempit banget. Oke. Jadi di sini tuh banyak gambar-gambarnya gini. Coba ini adalah seekor kucing tidur. Pus. Hai. Kayaknya aku tersesat deh. Ya nggak tersesat, cuma nggak tahu tempatnya ini di mana. Dan emang benar-benar aku solo, jalan sendirian di sini. Oh my god. Dan ini jalannya itu naik turun gini loh, banyak tangga gini. Soalnya kan ini bentaran sungai, jadi ya teksturnya naik turun, banyak tangga kayak gini. Kampung sih, kampung yang 3D ini sama kampung warna-warni ini. Ini itu dipisahkan sama Sungai Berantas ini. Karena Sungai Berantas, namun ada sekarang itu ada ini namanya jembatan kaca yang lagi ngehits banget. Ini sekarang lagi sepi karena kan lagi corona. Jadi keadaan seperti ini dan orang-orang beraktivitas seperti biasanya, itu ada yang bermain layang-layang. Oke. Terus itu juga rumahnya juga ada orang-orangnya masak ya, namanya juga kampung. Jadi ya beraktivitas seperti biasanya. Kampung ini tuh sebenarnya udah dibuka. Kayaknya sehari ini dibuka karena udah ada tiketnya di depan, harganya cuma 3.000 dan dikasih merchandise berupa gantungan kunci gitu. Oke, jika kalian pengen ke sini langsung aja ke sini dan jangan lupa pakai masker ya. Soalnya sekarang kan masih musim virus corona, jadi menjaga aja. Sekian dulu videonya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Mungkin nanti aku mau jalan-jalan di beberapa tempat di Kota Malang sih, atau Batu, atau tempat lainnya yang tempat wisata gitu. Jadi jangan lupa bantu subscribe-nya. Oke, okay, see you and always awesome to talk.